What's up baseball fans, balik dengan gue Ricky Padilla dan kita kembali di edisi keempat untuk pick up game bersama members. So shout out to all my members, hari ini harusnya rekor sih 30 orang, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi semoga acara ini bisa terjadi tiap bulannya nanti. Agar ini gue juga pengen banget sih untuk build a great community. Gue juga seneng banget untuk bisa hangout dan juga main basket dengan para members gue. So I'm very happy to be here. Kadang-kadang kita ada di GBK Arena edisi kali ini. Dulu kan kita ada di MH, sekarang kita pindah ke sini. Hari ini thank you to Mas Rama untuk idenya. Hari ini kita pakai tema nih, pakai jersey IBL bagi yang punya. Dan kok gue lihat di belakang ini mereka lagi pada pemanasan dan udah banyak juga nih yang pakai jersey IBL. Ini penting banget menurut gue karena kita pengen support our local players. Gue juga pengen banget anak-anak ataupun pemain-pemain lokal kita tuh bisa punya personal branding yang oke banget. Dan kita seneng sih untuk bisa beli jersinya dan kita bangga banget untuk pakainya untuk main basket ataupun juga nongkrong di mall. Dan gue pun hari ini datang dengan t-shirt Yesaya. Shout out to Maga Yesaya, thank you so much for the t-shirt. Dan gue baru aja beli jersey juga. Aku beli jersey dan gue akan langsung unboxing di sini jersey apa kira-kira yang gue akan pakai. Kalau warna biru udah tahu lah ya warna apa ya. Yes. Ini gue baru beli dari Aparel Juara dan kita hari ini akan pakai jersinya Satria Muda. Tapi kira-kira siapa pemainnya nih? Kita buka aja langsung ya pemainnya. Bisa tebak lah ya kira-kira siapa yang paling support gua kayaknya dari Satria Muda. Yes. Hari ini kita pakai jersinya Avan Saputra. Oh my god, I'm so excited sih. So, gua main ini lihat Avan tuh selalu support gue di interview mau selalu, terus dia pakai merch gua juga. Jadi, it's only right gua beli jersinya untuk rock it today. So, yeah man, excited gonna chase after this dan kita akan ngobrol-ngobrol juga ntar sama members. Semoga mereka akan bisa menceritakan kenapa mereka hari ini pakai jersey yang mereka pakai hari ini. So once again, thank you so much guys for always supporting this channel and enjoy the highlights guys. Wah boleh juga Johan, menang jam boleh. Ini adalah jersey yang paling menarik nih, Tarik Jewel. Jadi cerita dulu dong, belinya kapan, terus kenapa belinya jersey Tarik Jewel? Karena Tarik Jewel mainnya dulu kayak Westbrook waktu jago-jagonya. Belinya 2000 berapa ya? 19 kali ya. Waktu di Britama. Emang waktu itu itu ngefans sama Tarik Jewel? Iya dong. Terlalu eksplosif dia. Dangdangnya itu loh, keren. Keren ya? Keren dong, ada orang tetap di kadrak. Bola basket, bola basket. Masa, Maki. Mati lu.
klik pencet. Ceritanya gimana nih bisa ada jersinya Widi nih? Jersinya Widi, waktu itu NSA sih lagi oke banget ya. Jadi gua sama Widi juga lumayan fans lah. Fans sama Widi. Gua kira sama Widi lumayan akrab tadi. Enggak dong. Enggak kenal. Ini keren banget loh. Tapi oke ya. Ini rare banget sih. Ini belinya di mana ya? Waktu itu di IBL-nya di Jakarta loh. Oh, ada ya. Di tenan-tenannya gitu ada. Di Injers-nya. Oh, oke, ini benar keren sih. Coba lihat belakangnya dong. Widianta, wow. Gila. Ini gue suka, ini mungkin jersey favorit gue hari ini. Iya yes, lumayan, oke. Malah dia satu lagi, tapi gak dipakai, satu lagi Kelly nih. Kelly juga keren tuh tadi ya. Kita ke koleksi point guard semua kok. Oh. Jersey-nya. United jadi satu tim nih, geng Bali United. Ini jersinya ada tanda tangannya nih. Apa ini dapat tanda tangannya di mana nih? Di Bintaro Exchange, pas track 3. Kalau ini yang tapi fanatik sih. Jadi kenapa pakai jersinya SM? Ya? Ada polo mau polo. Tapi kenapa pilih belinya jersinya Avan? Karena pas juara tuh Nazar, pokoknya harus beli jersey SM yang putih namanya Avan, karena di situ Avan mainnya lagi bagus banget. Oke, siap. Ya ini jersinya juga unik nih ini jersinya. Ini mendukung basket putri. W. Ayo dong, adain lagi dong. Ah. Ya kan, mantap kan? Belakangnya dong, lihat dong, kasih lihat dong belakangnya. Maria Selena ini juga rare ini. Ini juga rare sih, jarang yang pakai ini pas ini. Dan sepatunya cocok banget, sepatu juga pink. Cewek banget kayaknya. Pakai bondo ya kan? Pakai bondo. Oh,
Tapi dia sih. Ewan. Kalian gila sih. Gue pikir dulu kan bisa. Di bagian luar. Dan kita ada member baru namanya Daniel. Daniel, thank you so much sudah datang hari ini. Dan gimana nih pengalamannya ikut pick up game hari ini? Seru banget sih. Nanti mau ikut lagi. Yes, mantap. Cerita dulu dong, ini pakai jersey-nya Neno loh. Iya, ini ngapain sama Neno atau gimana? Teman sekolah waktu SMA. Oh, sekolah SMA di mana? Di Palembang. Palembang. Oh, oke, okay, dari Palembang. Dikasih Neno. Dikasih Neno. Oh, baik banget Neno. Shout out to Neno. So Daniel, thank you so much sudah datang hari ini ya. Rival tapi tetap akur ya. Selalu berdua, satu setapak, satu SM. Abraham. Ini keren sih jersey yang ini, keren sih jersey Abraham, keren sih setapak ini. Rela. Akankah mereka bertiga bersatu? Ini legend loh, ini udah nggak dijual lagi. Oh nih, oh. Apakah mereka bertiga akan bersatu? Jawa T, ini sih udah satu udah. Nah. Ini dua udah bersatu ya dua ya. Orang ini ya. Tinggal ini nih. Tinggal yang ini. Ini. Ayolah, bersatulah. Pesan untuk pesan yang namanya di sini. Abraham. Silakan. Let's go. Jangan Bram. Jangan. Di Prawira aja, Bram. Jangan.